Oke, kembali lagi di channel Mata Data. Oke, kita ke jersey yang pertama, ada jersey home 2024 timnas Malaysia yang berbalut berwarna hitam full. Kemudian ada home 2023 dengan dominasi kuning. Lalu ada di home 2023 dominasi kuning dan list sebelah kanan, list agak besar ya, warna hitam. Kemudian di away 2024, lalu ada home 2022 lalu di home 2023 dengan list hitam di lengan dan di kerah. Di home 2023 hanya menyisakan list hitam di kerah lengan maksud kami. Kemudian pada home 2023 ada variasi di depan leher. Home 2023 juga keren banget. Di home 2012 pada perhelatan AFF. Kemudian ada away 2024 dengan Puma tema. Kemudian ada away 2021, home 2022 dengan polos kuning, home 2020 dengan dominasi hitam di lengan, dan home 2020 garis-garis miring hitam dan kuning, dan menunjukkan ciri khas dari baju, dari jersey dari timnas Malaysia atau timnas Harimau Malaya. Itulah informasi yang kami berikan kepada kawan-kawan semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mata Data. Kami mohon maaf bila ada kata atau data yang kurang sempurna. Dan diaktifkan juga ya kawan-kawan tombol notifikasinya, supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Mata Data. Dan di share juga ya kawan-kawan video ini, supaya kawan-kawan yang lain yang belum mengetahui channel Mata Data segera mengetahui channel Mata Data. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kunjungannya. Semoga kita sehat dan sukses semuanya, dan semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke kawan-kawan, terima kasih atas kunjungnya di channel Mata Data.